masyarakat sejahtera. Ini lagu semangat kita. Saling membantu, saling tersenyum. Dengan penuh hati kita akan bergandengan tangan. Baik, pagi hari ini ya, saya ada di Karangdadi. Ini adalah tanah pemerintah provinsi yang kita mohon, yang kita akan gunakan sebagai tow center, tempat olah sampah setempat terpusat yang ada di tempat ini, yang nantinya kita lengkapi dengan learning center TOS, ya, tempat belajarnya nanti. Sehingga TOS yang merupakan teknologi yang sudah diakui masuk top 40 nanti bisa berkembang sehingga menjadi salah satu solusi dalam menuntaskan masalah sampah di Kabupaten Kelungkung dan mungkin juga lebih luas lagi. Nah, kemudian ada yang perlu saya sampaikan bahwa kami akan mengawal penuh bahwa teknologi TOS ini kami akan buktikan ini merupakan teknologi yang kami yakini paling ampuh untuk menuntaskan sampah. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan bahwa TOS gagal, yang gagal bukan TOS-nya. Jadi sistemnya sudah bagus, teknologinya sudah bagus, yang gagal ternyata di manusianya. Jadi bagaimana manusia-manusia yang berhadapan atau SDM yang berhadapan dengan mesin-mesin, tidak tahu mesin itu dari besi, jangan dikasih makan besi. Selama ini itu yang terjadi. Jadi mesinnya besi, dimasukkan besi sehingga udah gagallah mesin itu. Sehingga saya katakan kembali kepada manusia yang akan kita tugaskan untuk mengelola ini. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan dari tempat ini dengan niat yang baik, dengan komitmen yang baik dan dengan DID yang kita dapatkan dari pemerintah pusat kemarin, kita akan berusaha benar-benar ini menjadi pusat pengolahan sampah yang nantinya bisa menjadi pusat pembelajaran bagi kabupaten kota yang lain. Saya kira itu.